Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini bersama Pak Dandi. Yo, semangat belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal AKM. Yang kita bahas hari ini yaitu bentuk soal numerasi. Kita pilih dari level yang paling rendah dulu. yang pertama yaitu pada konten bilangan kita pilih soal yang pertama bentuk soalnya pilihan ganda kompleks artinya kita bisa memilih jawaban lebih dari satu perhatikan gambar kartu-kartu berisi bilangan di bawah ini ada lima kartu pertanyaannya Desi ingin mengambil beberapa kartu bilangan yang nilai angka satuannya lebih kecil dari 5. Kartu-kartu apa saja yang dapat diambil oleh Desi? Yang pertama, kartu berbentuk oval. Bilangannya 17, satuannya 7. 7 lebih dari 5. Berarti oval tidak dapat diambil oleh Desi. Yang kedua, kartu berbentuk trapesium. Bilangannya 254, satuannya 4, 4 lebih kecil dari 5, berarti trapesium dapat diambil oleh desi. Kita klik. Oke, kita pilih. Yang ketiga, yaitu kartu berbentuk jejer genjang, bilangannya 371, satuannya 1, berarti satu lebih kecil daripada lima, artinya dapat diambil oleh Desi. Kita pilih. Untuk kartu persegi panjang dan segi lima, satuannya lima, berarti lima tidak lebih kecil daripada lima, artinya persegi panjang dan segi lima tersebut tidak dapat diambil oleh Desi. Maka yang kita pilih hanya dua kartu, yaitu kartu berbentuk trapesium dan kartu yang berbentuk jajar ginjal. Kita lanjut ke soal berikutnya, berbentuk uraian tertutup. Ada gambar garis bilangan, ada kotak yang masih kosong, pertanyaannya. Bilangan yang tepat untuk diisi pada kotak adalah. Jadi kita jawab pada kolom jawaban yaitu bilangan di antara 9 dan 11. Mudah ya, yaitu 10. Ya, pembahasannya. Bilangan bulat setelah 9 dan sebelum 11, yaitu bilangan 10. Lanjut. Bentuk soal selanjutnya yaitu pilihan ganda kompleks. Artinya kita dapat memilih jawaban lebih dari satu. Ada gambar anak-anak sedang ulangan harian. Dan ada tabel yang menunjukkan nilai harian dari 5 orang siswa. Tika dengan nilai 89, Wira dengan nilai 90, Adi dengan nilai 91, Titin dengan nilai 87, dan Dian dengan nilai 88. Jika mereka diminta berdiri berurutan dengan nilai terbesar berada di depan, maka yang berdiri pada posisi yang pertama Paling depan adalah Adi. Kita lihat nilainya Adi yaitu 91 dan nilai Adi ini yang paling tinggi. Artinya Adi akan berdiri yang paling depan. Berarti yang pertama benar. Kita klik benar. Kita pilih. Yang kedua, paling belakang adalah Dian. Kita lihat nilainya Dian. Nilai Dian 88 sedangkan nilai Titin 87. Artinya kemudian nilainya tidak paling rendah. Berarti yang kedua salah karena dia tidak paling belakang. Dan yang ketiga, tepat di depan tiga adalah wira. Kita lihat nilainya wira dan tiga. Jadi, wira berada di depan tiga. Yang ketiga berarti benar. Kita pilih benar. Jadi jawabannya benar salah benar. Untuk soal berikutnya, berbentuk pilihan ganda. Perhatikan kue coklat yang telah dipotong berikut. Potongan-potongan kue coklat tersebut digambarkan sebagai berikut. Jika Andi mendapatkan 1 per 3 bagian dari kue yang telah dipotong, pilihan yang menggambarkan kue bagian Andi adalah kita lihat dulu gambar potongan dari kue coklat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 potongan dengan Andi mendapatkan 1 per 3 jadi kita bisa mencari pecahan senilai dari 1 per 3 yaitu 4 per 12 kita cari pilihan jawaban yang menggambarkan 4 per 12 yaitu C. Lanjut ke soal berikutnya yaitu berbentuk uraian. Perhatikan gambar mobil-mobil berikut: ada 24 mobil dan terdapat 4 mobil berwarna merah, 20 mobil berwarna putih. Pertanyaannya, jika Budi ingin jumlah mobil merah menjadi 1 per 4 bagian dari jumlah mobil keseluruhan, berapa mobil putih yang harus Budi warnai menjadi merah? Kita bahas dulu sebelum kita ngisi. Pecahan senilai dari 1 per 4 yaitu 6/24. Sedangkan mobil merah baru 4, maka kurang 2. Jadi, bisa kita jawab seperti ini. Yaitu mobil merahnya kurang 2. Saat ini banyaknya mobil merah adalah 4 dari total 24 mobil pada gambar agar banyaknya mobil merah menjadi satu 4 bagian dari keseluruhan maka banyaknya mobil merah harus sejumlah 6 per 24 sehingga butuh ditambahkan dua buah lagi nanti kita bisa jawab jawaban tersebut pada kolom jawaban maksimum 100 karakter Nah, demikian pembahasan latihan soal AKM hari ini. Ikuti terus channel ini supaya mendapatkan video pembahasan latihan soal AKM lainnya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, semangat belajar!